Maka kullu mu'minin sahibul karamah, setiap mukmin itu ahli keramat, bukan kemudian terbang di atas awan. Tapi karena Allah bukan fisik, Allah menyahut menjawab bukan dengan fisik. Dengan apa Allah menjawab? Allah mengatakan, yang sanggup menampung pandanganku, jawabanku, innama wasi'ani qalbi abdi mu'min, qalbu abdi mu'min. Ya. Minan Bapak Ibu, siapapun yang berdoa lisannya bersambung dengan kalbunya, bergetar dia menyebut nama Allah dalam doa, wallahi dengan kebesaran nama Allah pasti doanya mustajab. Maka ada makom di kalbu itu, tempat jika diisi dan berdoa dengan tempat di situ, Allah mustajabkan. Dalilnya apa? Hadis sahih. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, haraman nar, mengharamkan neraka kepada orang yang mah, yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw na. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk rohani Rasulullah SAW dan para silsilah Tariqah Naqsyubandiyah dan Sahibul Haul Syekh Ali Asy-Syarbaini dan gurunya Syekh Abdul Samad bin Ja'far dan ayahnya Syekh Ja'far, terus sampai kepada para masyayikh sahib silsilah Tariqah Naqsyubandiyah Al-Khalidiyah Wasamani Wal-Qadiriyah wa jami' al-turuq sufiyah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Istri asal di Rasulullah. Waktu kami dulu masih kecil, seorang guru kami namanya Maulana Muhammad Nuruddin yang mengijazahi Abu Ya Kasril pernah berkalam, beliau sedang ahwal. Orang ahwal itu hukumnya bukan hukum syariat, tapi hukum hakikat. Apa kata beliau? Orang kalau belum belajar ma'rifatullah, dia belum betul-betul beriman kepada Allah, Islamnya belum sempurna, bahkan tidak mungkin saja tidak sah. Ini kalam kami ingat, umur kami baru 11 tahun. Kami kalau pagi jemput beliau ke rumah, hantar ke surau, nanti sore sebelum maghrib kami hantar lagi ke rumah. Baru bisa naik motor. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah punya motor Suzuki, Suzuki merah, saya kita nggak tahu lah namanya apa itu. Itu motor berkesan sekali, bisa menghantarkan Tuan Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Kemudian kita belajarlah tafsir Al-Quran. Ternyata di surah Al-Anfal ayat 2, ayatnya sering dibaca untuk muqaddimah pengajian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat diterjemah biasa, tapi kalau dimaknai dengan ilmu kita yang Allah berikan titipkan kepada kalbu para masyayikh-masyayikh kita, ini ayat orang thariqah. Ayat dalil berthariqah. Jadi kalau dulu Buya Malin Mudo MM iko pisawang, iko pisauden. Gitu ya. Kalau kini ndak. Kalau kini mana dalilnya? Ini dalilmu, ini dalilku. Quran surat sekian, ayat sekian. Itu dalil hari ini. Kiranya hiduplah kalam Imam Syafi'i yang dulu beliau katakan. Apa kata beliau? Ta'allamu sunnah, qawiyat hujjatukum. Pelajari ilmu tentang sunnah, nanti dalilmu kuat. Maka alhamdulillah kami umur 20 sudah pernah menulis buku dalil-dalil thariqah. Sayangnya komputernya hilang, fotokopiannya itu hilang. Tapi hampir semua dalil thariqah Naqsyubandi sudah kami tulis dari awal orang ambil talqin sampai terakhir suluk. Mungkin karena dulu niatnya nulis ingin balawan semua salafi wahabi, niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan wa malillahi baqiya, karena menulis karena Allah, Allah kekalkan dengan kekal rahmatnya, tapi karena kami dulu ingin bergagah-gagahan berbantah-bantahan dengan wahabi, alhamdulillah Allah sirnakan buku itu. Tapi ilmunya sirna,
Alhamdulillah masih tersimpan di dalam dada. Alhamdulillah. Itu umur 20 kami, itu buku kedua Bapak Ibu. Buku pertama kami tulis umur 14 tahun. Risalah ketenangan jiwa. Alhamdulillah kitab itu pun, risalah itu pun hilang. Alhamdulillah. Buku ketiga tentang risalah akidah, kritik ulama terhadap Sufi Ibn Arabi. Kami sebutkan siapa yang mengkritik, kita cek benarkah kritiknya. Ternyata beliau bukan imam yang sesat, beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kembali ke ayat ini. Ayat kedua surah Al-Anfal, silakan nanti disimak-simak lagi di rumah ya. Mungkin sudah hafal, silakan dinikmati. Makanannya orang mukmin bukan sekedar makanan fisik, tapi makna daripada ayat. Qala ta'ala, a'ubillam syaitan rajim, innamal mu'minun. Innama. Inna dalam bahasa Arab itu penekanan, itu sudah cukup. Tapi Allah tambah ma, yang berarti hanya, khusus saja, hanya, sungguh hanya. Kalau orang lama, sesungguhnya hanyalah. Ternyata orang lama itu kenapa pahamnya mantap? Karena satu kata diterjemah per kata, sehingga kemantapannya luar biasa. Kalau orang hari ini bisa diringkas, ringkas. Bisa didiskon, diskon. Akhirnya paham pun hasil diskon. Pahamnya tidak cukup. Innama, ini seakan Allah ngomong gini, ini gue serius loh. Kira gitu kalau anak Betawi mengaji. Kalau orang Kampar mengatakan serius, apa maksudnya? Kuyuwana apa? Kuyuwana, yubono. Yubono. Kece orang, yubono apa? Gitu Bang Edwin. Ya, yubono. Iko serius kok. Kalau anak remaja seriusnya yubono itu gak pakainya dong. Kok serius kok bro? Aduh bronya gini. Innama, sungguh aku serius, kata Allah. Ya. Al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang disebut iman itu, alladzina, orang-orang yang idza, apabila dzukirallah, idza apabila dzukira Allahu, dzukira disebut Allah, apabila disebut Allah, coba sebut Allah. Allah, metodenya harus benar. Alif, lam, ketika la, Allah, cukup satu, dua harokat. Allah, 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 coba ikuti. Allah, Allah, Allah. Belum talqin lah itu. Kalian merindang nak? Bergetar nak dadanya? Kalau belum, berarti tekniknya belum diberi, baru mengikuti lisan guru, belum mengikuti kolbu guru. Itulah mahalnya talqin, mahal tak dapat dibeli. Tapi karena murid sungguh-sungguh, sayang guru jatuh, ditalqinlah si murid. Jadi kalau cuma baca Allah, 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 pakai kaset bisa, pakai MP3 bisa. Tapi yang sudah tadi belajar, yang tasdik dengan ilmu ini, langsung dia bergetar, bulu romanya langsung berdiri. Ya, surat Az-Zumar ya, ayat 22-23 itu menyebutkan tentang itu. Taqsha'irru minhu, karena Allah, karena Al-Qur'an, karena zikrullah, bulu roma berdiri. Itu dalilnya ada, Pak. Itu dalil tarekat Saman. Kalau zikir badannya bergerak. Itu surat Az-Zumar. Kalau ini dalil orang Naqsyabandi. Ini dalil orang Saman Tabawo. Hanyalah orang yang beriman itu yang jika disebut nama Allah, di mana disebut? Di mana nama Allah disebut? Di lisan atau di qalb? Di mana disebut? Kalau disebut di lidah, di lidah tidak bergetar, lidah menggari-gari aja. Wajilat qulubuhum, yang bergetar kalbu. Ini yang disebut dalam hadis Nabi.
tidak akan disentuh api neraka. Hadis Bukhari. Perhatikan, ini Sahih Bukhari. Setelah Al-Quran, itu ulama ahli hadis sepakat langsung Sahih Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, harraman nar, mengharamkan neraka kepada orang yang mah, yang man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Orang yang membaca la ilaha illallah langsung dari dalam lubuk hatinya paling dalam, itu dalil orang bertarikat bertasawuf. Jadi kalau kini Abu Ya Makmur, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita tarikat, kita tanya, coba kamu baca la ilaha illallah, kami baca la ilaha illallah. Nah, gitu gini Pak. Ya. Coba rasan la ilaha illallah engkau, perdengarkan kepada orang lain. Coba dengarkan la ilaha illallah kami, dengarkan kepada orang lain, itu beda. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, tanpa sengaja atau sengaja, kawan-kawan ada yang merekam dengan izin Allah talqin berjamaah. Itu hadir, saya enggak tahu, sampai satu gunung itu penuh di Banjar. Ya, saya enggak izinin juga tuh orang itu merekam kita talqin, tapi qadarullah, kita sedang mentalqin jamaah, ada yang merekam live. Hanya menyimak rekamannya, ini pengalaman orang awam, ini gak perlu ustadz, gak perlu orang tarekat yang dengarkan, orang awam yang hatinya ada nurullah, itu kolbunya bergetar, kolbunya ber, masa orang suluk gak bergetar, malah mengejek, jangan-jangan lebih salik si fulan yang jarang sholat itu daripada kita. Jangan-jangan lebih bergetar hati si fulan yang duduk di lapau, di kafe, di kodai, daripada kita. Kita ini sombong, sudah bersuluk sekian kali. Sombong karena sudah bertarekat, sudah berijazah, sudah berkhalifah. Kalau gelar khalifah itu jadi bencana, enggak usah jadi khalifah lah. Jadi hamba Allah aja. Ya. Kalau ijazah sekertas itu membuat kita sombong, robeklah itu. Abdul Wahab Sya'rani, mursyid tariqah, nulis kitab, tapi hatinya masih belum tenang. Maka dia cari seorang mursyid sekian tahun-tahun. Ketemulah seorang mursyid, enggak bisa tulis baca, namanya Sayyidina Ali Al-Khawas. Apakah Sayyidina Ali Al-Khawas mau berguru? Serius mau berguru? Ya, bakar semua kitabmu atau sedekahkan hasilnya, kasih ke orang fakir. Dulu satu kitab Cik Kabau, Pak. Satu kitab itu, satu kerbau. Bahkan beberapa kitab dihargai oleh raja, itu setujuh keturunan gak habis. Itu beberapa kitab. Imam Sya'rani, kekayaannya adalah kitab. Karena dia cinta kepada popularitas, cinta kepada kitab. Cinta menjadi orang viral. Nah, hati-hati itu. Cinta duduk di makam khalifah, makam mursyid. Maka itu dicabik-cabik sama gurunya, dirobek-robek oleh gurunya. Penyebab penyakit kalbunya itu dirobek. Apa penyebabnya? Karena ada noda di dalam kalbunya, cinta kepada hubbul jah. Ini hati, perhatikan Bapak Ibu, tarikat kita Ahlus Sunnah itu manhaj kaidahnya dibangun, disusun oleh Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Ghazali, di jilid 3 Ihya Ulumuddin, di bab Hubbul Jah. Apa kata beliau? Akhir ma yakhruj min kulubil kulubis siddiqin Hubbul Jah. Yang terakhir keluar dari kalbu orang-orang yang soleh, para pesuluk, para pesalik, itu adalah cinta viral, cinta popularitas, cinta ingin disebut syekh, tuan khalifah, ingin disebut orang bersuluk. Hati-hati, itu terakhir keluar. Jadi beres semua, sisa satu noda itu di kalbu. Yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali berkawan dengan Yusuf Al-Hamadani, mereka berguru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. فبأبي علي الفرمادي فيوسف الهمداني غوث المددي. Terus
فعبد الخالق الغجدوان الأبر فعارف الري وكري به اشتهر. Itu silsilah kita baca tadi. Itu yang akan kami ziarahi nanti insyaallah. Jadi Imam Ghazali dulu zaman itu belum ada nama Naqsyabandiyah. Nama tarekah zaman itu tarekah Kharkaniyah Taifuriyah. Zikirnya Allah Allah dan semua al-asmaul husna. Kenapa di surah Suluk tidak diajarkan asmaul husna hanya Allah Allah? Tidak sanggup Bapak Ibu. Ini pun berapa mursyid berkisah kepada kami, kini karena zaman nak kami cukup buat Suluk 10 hari. Tidak sanggup orang Suluk 40 hari. Ya udah banyak enggak sanggup. Maka guru kami Abu Yakasir berkalam, mau semalam cukup lah ya. Enggak bisa 40 hari, 30 hari, enggak bisa 30 hari, 20 hari, enggak bisa 20 hari, 10 hari, enggak bisa 7 hari, enggak bisa 5 hari, enggak bisa 3 hari, enggak bisa semalam, enggak bisa. Kalau enggak bisa sesaat bersama kami. Kata Sayyidina Muaz, ta'al nu'min sa'atan. Hei, sini, ayo kita beriman sesaat. Apa yang mereka baca? Ini. Beriman sesaat, nyebut nama Allah getarkan kalbu. Sebut nama Allah getarkan kalbu. Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, maka disebut itu berarti ada yang menyebut. Yang disebut lafaz Allah, ada yang menyebut, ada tempat menyebut, ada cara menyebut, ada kaifiat menyebut. Sesuai kaifiatnya wajilat qulubuhum, barulah bergetar kalbu. Nah, inilah rahasia yang diemban para guru-guru kita. Itu sebabnya tidak semua kemursidan turun kepada murid langsung, bisa turun ke anak, tidak juga semua turun ke anak, kadang turun ke tetangga sebelah, kadang wallahu alam bisawab. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau tidak ikut suluknya guru, tidak tasrik dan ilmu guru, anak tidak mewarisi ilmu guru. Makanya Buya Ma'mur, Syekhul Masyaikh kita, Syekh Abdul Qadim di Balubus, Syekh Saman dan Naqsyabandi sekaligus, beliau kalau punya anak, karena anaknya banyak, karena zaujahnya banyak, beliau punya anak selalu dititip ke mursyid yang sudah diangkatnya. Syekh Abdul Qadim dititip kepada Syekh Fatih Jian, Syekh Mukhtar Tanjung. Ya, tapi kemudian mereka sedikit konflik setelah berijazah. Ya dititip, ini anak saya, kamu titip. Setelah si anak faham maqam ilmu yang diberikan gurunya, gurunya ini murid ayahnya, baru dia tahu ayahku ini Syekhul Masyaikh, gurunya para guru, barulah si anak takzim kepada ayah. Kalau enggak, anak enggak faham siapa ayahnya, dikira ayahnya yang ngasih makan, yang marah-marahin dia tiap hari. Ya, taunya anak kan begitu, ngasih makan, ngasih jajan, yang suka marahin dia, suka jalan-jalan, gitu aja. Tapi setelah nanti dia berguru kepada muridnya, guru, ayahandanya, baru dia tahu. Ya. Tapi ada beberapa, ya, masyaikh, si anak karena nyantri, belajar di pesantren, dia tahu, oh kenapa guru ayahku dihormati orang, di kalbunya ada rahasia Nurullah. Maka si anak, dalam dia ngaji di pesantren, dia tahu ayahnya siapa. Ayahnya tidak hanya ayah fisik, juga ayah rohani, mewarisi dua ilmu sekaligus, ilmu zahir plus ilmu yang batin. Ya, tapi itu enggak banyak. Dan alhamdulillah Abuya Alaidi termasuk salah satunya. Ya, zahir dapat, batin lengkap. Barakallahu fikum Maulana, ya. Semoga Allah berkahi beliau, ya, dan murid-murid beliau, keturunan beliau. Amin rabbal. Itu tempat kalau bukalah di dam, pasti surau itu masih di situ, ya. Ya. Nah, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surau itu boleh rubuh, tapi ruhnya surau tidak pernah hilang. Betul enggak? Dalam ilmu eksak, energi itu tidak pernah hancur. Energi itu abadi. Dan aqwal quwa, aqwal quwa, energi yang paling kuat
adalah al-quwah al-muhammadiyah, kekuatan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditalkinkan oleh guru kepada murid. Nur Muhammadnya kemudian hidup tak padam-padam, sekali nur masuk dia tak akan keluar, kecuali si murid ingkar dan syak, tak akan keluar. Barangkali itulah yang kemudian mempertemukan kita, Abuya, para masyaih, para tuan khalifah dan jamaah semua. Walaupun kita tidak ada ketemu suku secara zahir, tapi ketemu suku secara tarikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo bertanya, Cik. Allah ambo jo Allah Bapak Ibu samun. Yo. Yo nah. Serius. Allah yang wak baca jo Allah yang dibaca Syekh Sudais di Mekah samun. Allah yang disembah di Ka'bah, Allah yang disembah di Surau Iko, Surau Ubudiah, Surau Suluh Ubudiah samun. Dakiknya Allah nan di Mekah dengan Allah nan di Surau Ubudiah, Allah nan di Kampar samun. Serius kok, Pak? Yawana? Yawana. Kedekatan Allah, Allah mengatakan inni qarib, aku sungguh dekat. Itu tidak terhukum dengan hukum alam karena Allah bukan bagian dari alam. Maka akidah Ahlus Sunnah itu memberikan jalan keluar kalau orang berdebat. Ini kan masih berdebat, Pak. Masih berdebat, kawan-kawan kita masih debat. Apakah Allah di aras, Allah di langit? Untuk apalah debat begitu? Ya. Kalau guru-guru dulu, nah, Allah yang kau debatkan itu coba rasakan, ya. Engkau baca, aku baca. Bergetar enggak? Kalau enggak bergetar, berarti Allahmu palsu. Allahku hakiki. Bukan Allah yang palsu, engkaulah yang palsu bertuhan. Ya. Allah dulu kini isu di Mekah di Kampar samu. Apalagi di Jawi-Jawi, ya. Kalau di Pekemu Jawi-Jawi itu sapi, Pak. Kira Jawi-Jawi di sini tuh beringin-beringin itu, ya. Betul. Kalau kita beringin tuh pohon horor itu. Ya, duh, tahu kuntilanak. Lah pernah sapa, Pak? Kata gak sapa, Pak, nak. Gambar di film. Kalau kene otak di film. Ya. Tajuaninan. Ya, wa idza tuliyat. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergetarlah qulubuhum, qalbuma. Jadi di mana kalimah kau bergetar? Di kolbu. Tapi itu kalimat humnya, kolbu mereka yang beriman. Berarti syarat bergetarnya kolbu, apa makna iman? Al-iman tasdik bilqalb, rasa yang mantap percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kami berikan pertanyaan, Allah yang di Mekah, Allah yang di Kampar, Allah yang di Jakarta, Allah di Indonesia, Allah di Amerika, samuna. Dakeknya samuna. Ya. Lalu kenapa orang-orang, apalagi musim politik petang itu, ingin mustajab doanya, apainya ke Mekah? Ya. Kece orang di situ ada multazam. Ya, itu, itu. Multazam itu maknanya, iltizamud doa. Kata Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, diriwayatkan dari guru kami, ya, guru kami beberapa murid beliau, beberapa habaib dan mursyid, beliau mengatakan, guru kami Abu Ya Said Alawi Al-Maliki mengajak kami berdoa di depan multazam dan beliau berkalam, setiap aku doa di depan multazam mustajab. Ternyata beliau sedang membacakan hadis Nabi yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mustajab makani, mustajab tempat. Ada mustajab zamani, mustajab waktu. Tambah cek lagi, mustajab maqami, mustajab maqam. Di mana maqam yang mustajab di dalam diri? Ada multazam, Pak, di sekolah. Kalau nak, untuk apa guru-guru berkalam qalbul mu'min baitullah? Qalbu orang beriman
baik. Jadi Ka'bah itu ada di siko, itu Ka'bah zahir. Itu adapun Allah ciptakan Ka'bah di dalam diri bernama qalbu, qalbul mukmin, syaratnya mukmin. Karena dia sebuah baitullah, sebuah Ka'batullah di dalam diri, maka dia pun ada multazamnya. Maka ada makom di kolbu itu, tempat jika diisi dan berdoa dengan tempat di situ, Allah mustajabkan. Dalilnya apa? Hadis sahih. Inna allaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak jawab doa yang tidak berasal dari kolbu, makomnya kolbu itu. Disebut ghafil, kolbu yang lalai. Kolbu yang... Jadi di kolbu itu ada makom nama Allah. Nah itulah yang disebut di ayat ini. Disebut makomul wajlah. Makom apa? Makomul wajlah, wajilah, tempat kolbu bergetar. Kau jaminan Bapak Ibu, siapapun yang berdoa lisannya bersambung dengan kolbunya, bergetar dia menyebut nama Allah dalam doa, wallahi dengan kebesaran nama Allah pasti doanya mustajab. Cepat atau lambat pasti jawaban itu, jaminannya sama Allah. Ujibu da'watad da'i, aku jawab doa orang yang menyeru kepada aku. Ambo bertanya, Allah tu yo ledo yo ana serius? Kalau nyo ado awak imbau menyahut nanyo, menyahutnya. Tapi karena Allah bukan fisik, Allah menyahut menjawab bukan dengan fisik. Dengan apa Allah menjawab? Allah mengatakan, yang sanggup menampung pandanganku, jawabanku, innama wasya'ani qalbi abdi mu'min, qalbu abdi mu'min. Ya, hadis ini oleh ahli hadis disebut dhaif. Tapi ulama ahli sunnah di kalangan sufi sepakat ini hadis sahihul makna. Sahihul, maka imam-imam kita seperti Imam Syuti mencarikan dalil yang lebih kuatnya dari Quran, dan hadis ini sesuai dengan makna Quran tentang bab amanah. Aradnal amanah, kami tawarkan amanah ke langit, ke bumi, ke sorga, ke neraka, nggak ada yang sanggup Bapak Ibu. Fahamal hal insan, disanggung, diterimalah amanah ini oleh insan. Apa amanahnya? Amanah memandang, menerima, mewadahi ma'rifatullah. Coba perhatikan surah Al-Hasyr. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aituhu khashi'an mutasaddi'. Jika engkau melihat kepada gunung-gunung diturunkan Qur'an, diberi amanah dia, itu hancur, Pak. Kalbu orang beriman enggak hancur, hanya wajilat. Orang beriman diberi nama Allah, diberi Quran, hanya berjelak, bergetar, tidak sampai hancur lebur. Ini yang disebut karamatul iman, karamat iman. Maka kullu mu'minin sahibul karamah, setiap mukmin itu ahli keramat, bukan kemudian terbang di atas awan. Kini lebih keramat orang-orang babiti, setiap harinya naik pesawat, terbang di atas awan. Ya enggak? Ya, enggak perlu pakai nama-nama Allah. Terlalu tinggi nama Allah dipakai untuk terbang, Pak. Ya, zikir 1000 supaya terbang. Ketinggian nama Allah bukan untuk terbang. Ya, 1 juta lah sampai Jakarta, Pak. 500 ribu kalau air Asia sampai di Kuala Lumpur. Enggak usah pakai nama-nama Allah. Terlalu tinggi nama Allah. Wala dzikrullahi akbar, nama Allah terlalu mahal. Engkau jadikan untuk kamu jadi dewan, ya. Zikir supaya apa tadi Buya MM tadi? Debus. Debus itu bukan keramat. Orang keramat itu dibakar api neraka, api nerakanya padam. Itu baru keramat. Nah, maka wallahi kami menantang orang debus. Tapi bukan gini. Nanti di akhirat kalau betul kalian ahli debus, api neraka padam. Kalau enggak, tobatlah. Enggak usah belajar ilmu begitu.
kecuali debusnya debus zikrullah. Orang debus zikrullah memadamkan api di dalam hati, itu baru debus hakiki. Kalau cuma debus-debus zahir, celilah, sudah berapa guru debus kita mati? Ini celil dikit malaikat maut mati. Ya. Serius, di Payakumbuh itu guru debus banyak Bapak Ibu. Jatuh sepeda mati, jatuh sepeda motor mati, kok tak apa mati. Katanya dulu tusuk-tusuk enggak mati-mati. Berarti itu tidak abadi, itu bukan keramat. Kalau keramat itu abadi, melekat pada dirinya. Walaupun kejadiannya sekali, tapi berkahnya sampai mati. Itu keramat. Dan al-karamah al-haqiqiyah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Keramat hakiki itu kalau disebut nama Allah, kalbunya tidak hancur, kalbunya hanya bergetar. Jadi Bapak Ibu, kami bertanyalah ke guru kami, orang-orang Arab itu. Tuan Syekh, mursyid-mursyid tarekat itu kini jarang yang bisa terbang. Ya. Jarang. Kalau lagi istisqa turun tangan langsung hujan. Udah jarang. Apa kata beliau? Nah, ya waladi, ya. Al-karamah al-haqiqiyah. Keramat hakiki itu bukan menurunkan hujan. Tapi keramah hakiki itu jika gurumu menyebut nama Allah, engkau dibimbing, air matamu berlinang dan berhujurun hujan. Hujan diri, Pak. Keramah hakiki itu nama Allah yang berat, ditampung oleh gunung hancur, tapi ditampung golbu gurumu, lalu ditumpahkan sebagian kepadamu, gurumu enggak mati-mati, masih hidup. Enggak hancur. Masih ingat Nabi Musa? Nabi Musa minta ketemu Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Hei Musa, jika engkau masih melihat bukit gunung itu bertahan, engkau pasti melihatku." Apa yang Allah perlihatkan? Baru nurnya, belum dirinya. Dan gunung hancur. Gunung itu hancur. Ah, coba Adinda, kalau sama gunung bukit, mana yang kuat? Coba aduh kepala. Nah, mana kuat bukit itu kepala Adinda? Serius. Kue kalah jadi abu ya. Itu secara fisik. Jadi kekuatan khalifatullah manusia di bumi bukan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Kita sama kabau, sama jawi, sama sapi kalah secara fisik, apalagi babi hutan. Kekuatan manusia di bumi bukan berotot seperti badak. Maka Adinda yang muda-muda, enggak usah kemudian badan terlalu berotot, sederhana aja. Ya, karena khalifatullah di muka bumi bukan orang berotot. Enggak usah hebat-hebat. Monyet pun itu pintar kelahi, ya. Kucing itu silat kucing itu sendiri, silat harimau. Tapi jadi khalifah enggak di muka bumi. Orang sebut itu raja hutan. Siapa yang klaim raja hutan? Emang ada pengangkatan raja hutan? Kan enggak ada, itu cuma klaim manusia. Karena binatang yang paling ditakuti manusia adalah harimau atau singa. Mereka bukan raja hutan. Raja hutan, raja daratan, raja bumi, raja laut, itu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita khalifah di bumi. Termasuk jin bukan khalifah. Maka enggak boleh takut mengkuntilanak, Pak. Enggak, naik gunung enggak boleh takabur, tapi enggak boleh takut kepada makhluk-makhluk Allah itu. Kita hormat. Kita hormati jin, kita hormati. Sebagaimana preman kita hormati. Karena jiwanya preman sama jin ini hampir-hampir sama, Pak, emosinya. Serius, serius. Jin itu jiwanya sibaiyah, preman itu jiwanya sibaiyah. Bedanya jin bertubuh api, manusia bertubuh tanah. Itu aja bedanya, beda-beda tipis. Ya. Kalau orang di Jawa, sebenarnya akamsi, anak kampung sini. Ya.
dan kita hargai, kita sapa anak-anak kampung perempuan kita hargai. Jangan kemudian, nah ini mohon maaf, kadang-kadang tuan-tuan khalifah ini baru diangkat khalifah sudah enggak menghargai preman kampung. Hargailah mereka, Pak, ya. Sebagaimana kita pengen juga deh. Oke, Rasulullah SAW itu gaulnya dengan semua orang. Beliau duduk, itu teman ngobrolnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai terakhir peristiwa Isra dan Mi'raj, itu teman ngobrolnya itu Abu Jahal. Baik. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan tuliyat. Nah, tuliyat secara bahasa Arab bisa juga berarti mengalir. Apabila mengalir terjadi ayatuhu kepada mereka, alaihim, kepada orang yang beriman di kalbunya itu, zadatuhum imana, bertambah kepada mereka imana, hal iman. Kalau iman di kalbu tidak tambah, tapi hal iman bertambah. Bapak ibu, kaji biasa ayat itu yang tertulis di siko, ayat yang ditulis di kertas, dihafal di kalbu. Tapi ada ayat yang tuliyat, yang mengalir. Apa ayat yang mengalir? Ini yang disebut ayat-ayat af'al Allah Subhanahu wa taala. Quran itu ayat kalam. Sedangkan yang belum kita pahami secara baik itu ayat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Elok buruk Allah yang menciptakan. Betul. Zikir nikmat, zikir tidak nikmat, Allah yang menciptakan. Apa guru yang menciptakan? Jadi kalau zikir kepada seorang buya, pemimpin zikir, hambar. Kecik murid, nampaknya kaji buya aku nak tinggi dong. Nampaknya makom buya itu masih di bawah. Apa sebab? Kami zikir di situ tidak ada rasanya. Bah, kira-kira ada murid begitu? Banyak, Pak. Banyak murid begitu, Pak. Si murid kalbunya yang sakit, orang lain yang dia salahkan. Ayat yang mengalir itu, kata para imam kita, bukanlah gunung yang kau lihat itu, bukanlah sungai, tapi di dalam dirimu ada sungai, ada gunung, ada tulang, ada darah, ada daging. Itu disebut alam sohir, semesta kecil. Kalau yang kita pandang-pandang ini disebut semesta besar. Maka Bapak Ibu, berzikir kita, kita pejam mata. Kalau Bapak Ibu malam hari, matahari terbenam, zikir. Bulan terbit gak? Bintang terbit gak? Serius? Kalau lagi berawan, munculkah bintang? Munculkah bulan? Ke pertanyaan mukaddimah Bapak Ibu, Ibnu Athaillah berkalam, jika engkau tidak melihat bulan, tidak melihat bintang, jangan pun bintang dan bulan yang engkau salahkan, tapi salahkan langit-langit kolbu berdebu awan, berdebu dosa, berawankan maksiat. Nah, itu yang mesti dibersihkan Bapak Ibu. Bah, kira-kira sudah terbit nur di dalam kolbu. Apa kata Ibn Athaillah Iskandari, kalau matahari terbenam, kalau mulai angin ya, baru terasa kampar kuangnya. Kalau matahari terbenam, kalau matahati, ayo ulangi, kalau matahari terbenam, tenggelam, terbenam, ghurub bahasa Arabnya, enggak bisa bahasa kampung, bahasa Arab boleh. Kalau matahati tidak pernah terbenam.
Masalahnya cuma satu, kaconya bernoda, berdebu. Itu sebabnya mesti datang ke karwas, steam mobil, steam kolbu. Jadi buya-buya aku mulia kerajonya. Ah kerajo buya, steam kolbu. Kerjanya para masyaih itu bersihin kolbu. Kadang-kadang stafnya abuya, asistennya abuya pun ikut berdebu. Dia gara-gara mengurus orang berdebu. Akhirnya buya kerajonya dua kali lipat. Pertama membersihkan orang yang datang, dan kedua membaran suat penyakit orang yang ikut mubek. Kadang-kadang si murid bawa penyakit kolbu, penyakit kolbunya nyebar kepada Tuan Khalifah. Tuan Syekh kewalahan, maka Tuan Syekh untung punya backup, disebut tawassul silsilah. Ini rahasia silsilah Bapak Ibu, kenapa kita buat haul ya? Jadi Ustadz Junaid, Abuya Ali Sarbaini itu bukan hanya ayahanda antum, itu ayahanda kami bersama. Ya, beliau punya silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah bagian dari karamah beliau, berkah beliau. Beliau waktu hidup tidak pernah orang ngumpul begini. Tapi kadang-kadang wali Allah itu wafat dulu dia, baru Allah terbitkan karamahnya. Tadinya Allah sembunyikan karamahnya di dalam kalbunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baalah tu ngajinya. Allah istilah ya jelek. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka tawakal. Tawakal tu kalau dalam Naqsyabandi diibaratkan dalam dua kalimat. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Sesuai nak jayat. Sesuai, itulah dalil kita. Seketel ayatnya. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang tabungannya banyak, apa yang inyo tabungkan, yang inyo infakkan? Duit. Yang punya buah banyak, apa yang dia infakkan? Buah. Yang punya beras banyak, apa yang dia infakkan? Yang punya nur melimpah banyak, apa yang dia infakkan? Nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Nur Nabi Muhammad SAW dalam diri. Itulah yang diinfakkan guru. Jadi mohon maaf, guru kita itu bukan orang yang perlu bantuan awak. Kita yang perlu bantuan guru. Karena guru itulah telah membantu nurnya disedekahkan kepada kita. Cuma murid kadang kurang aja, kecek murid, awak masih dakah ke guru? Guru itulah yang bersedekah tiap hari kepada murid. Murid paling datang sekali seminggu, sekali sebulan. Amplop paling isinya 10 ribu, 50 ribu. Syukur-syukur 1 juta, 2 juta sekian. Ya, mungkin ada 1-2 yang besar, tapi dibandingkan harta dia yang sekian itu enggak seberapa, cuma batuk segitu. Tapi guru setiap saat, gurunya tidak tidur, muridnya tidur. Murid-murid lagi lupa sama Allah, guru yang nanggung. Guru kemudian berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa guru aku, dosa anakku, dosa istriku, dosa murid-murid aku. Siapa yang nanggung murid? Jadi menanggung dalam bahasa tasawuf bukan menanggung dalam agama sebelah. Menanggung itu setiap hari di istighfar, setiap hari didoakan. Lihat dong orang gaya yang sehebat guru. Adakah orang tua fisik biologis yang mendoakan anaknya sesering guru? Tidak ada Pak. Tidak ada Ibu. Masih sembarangan sama guru. Jadi kalau sama guru tuh salaman jangan sebegini Pak. Oh guru, no. Itu kurang ajar tuh, kalau sama guru nunduk dulu kita ya, jongkok dulu, turun. Jadi kalau mau salaman sama guru, kita turun dulu. Itu orang tua rohani. Kita sama orang tua begitu gak? Eh lu, nah gitu ya. Dari kadai kan? Tapi ini buya kita kok pengertian. Nyo pernah lo jahit bentuk awak kan? Pernah lo beliau suul adab bentuk awak dulu nampaknya ya.
Akhir belum maklumah maklum lah. Awak dulu bentuk inyo belum. Bapak ibu yang bukan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Jadi orang itu menginfakkan apa yang berlebih dalam dirinya. Apa yang berlebih pada diri guru? Nur. Mintalah nur itu kepada Allah, maka berdoa, Allah maj'alni nura, Allah mazidni nura, Allah maj'al fi sam'i nura, ya fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa fi dami nura, wa fi lahmi nura, wa 'izami nura, Allah maj'alni nura. Kalau diterjemahkan, ya Allah, leburkanlah aku dalam nurmu, jadikan aku nurmu, tambah-tambahkan aku nurmu. Tiadalah daging tulangku, apalainya, kulitku, jantungku, tulangku, sumsumku, darahku, kecuali lebur dalam nurmu. Itu terjemahan orang lamu. Terjemahan orang lamu, ku pahamnya mantap. Nah, tiado diri, tiado kolbu, tiado darah, tiada tulang, tiada kulit, tiada rambut kecuali Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turang dulu. Orang kini diterjemah Abu Yawa salah terjemahnya dulu mah. Yang benar secara bahasa Arab, ya Allah jadikan aku nur. Itu terjemahan, bro, ya. Itu bukan makna. Kalau makna faham, itulah yang tadi. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, betullah baginda sallallahu alaihi wasallam berkalam, laisal ghina, ya, bukanlah orang kaya itu orang yang kaya duit, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, orang-orang yang kuat bergulat, bukan. Orang kaya, orang kuat itu orang yang kuat kalbunya, yang kaya nurnya, ya. Kalau Bapak Ibu jalan di satu negeri pakai sepeda motor, dilirik enggak? Malah dicurigai. Tapi kalau pakai mobil yang bagus, mobil baru, diomongin, "Oh, siapa tuh?" Kalau kaca dibuka, langsung rasanya, "Ya, mari, Pak," gitu. Disapa. Itu yang disebut thariqah. Kalau kita datang-datang sendiri ke kampung orang, kita dicurigai. Tapi kalau kita menumpang naik, ya, kendaraan para imam, kita dihargai. Paham maksudnya? Ya? Dan sebagai penutup, kita baca sedikit tentang surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah Rabbmu, penciptamu, Tuhanmu di dalam dirimu. Sebagian ulama membaca fi nafasik, di dalam nafasmu, disebut zikir anfas. Dua-duanya betul, ya. Tapi secara qiraat Quran yang betul nafsika. Bagaimana caranya? Nah, itu perintah. Kalau Allah merintah, wajib hukumnya. Maka orang yang tidak ingat Allah, dia pendosa. Caranya bagaimana? Nah, ini bab adab, tadarru'an wa khifatan, dengan merendah, wakhifah, dan rasa takut. Kita baru merendah karena kenal atau tidak kenal. Bapak Ibu sungkan kepada orang lain setelah kenal apa sebelum kenal? Kenal. Maka tadarruan wakhifatan itu, kata masyayikh kita, sebutlah nama Allah dengan dasar engkau mengenal yang engkau sebut. Ingatlah Allah, bacalah nama Allah dengan dasar engkau belajar ma'rifatullah. Berarti belajar ma'rifat wajib atau sunat? Kalau ada orang hormat kepada yang tidak dikenal, itu namanya bodoh atau pintar? Betapa banyak orang hari ini menyembah dengan kebodohannya. Menyembah dengan, akhirnya kalau orang mengatakan, "Kamu sholat ini nanti berkah, nanti hidupmu enak." Dia sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin hidup enak. "Kamu sholat duha, nanti rezekinya lancar." Dia sholat duha bukan karena Allah pantas disembah, tapi karena ingin rezekinya banyak. Ya, "Kamu nanti doa depan multazam, sekarang pergi umroh, pergi haji, nanti semua hajatmu Allah kabulkan." Betul, ini benar.
tetapi tujuan di hatinya yang tidak benar. Dia ke Ka'bah niatnya bukan untuk dunia. Maka benarlah Quran menyebut wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa di depan tempat suci, kalbunya tidak suci. Yang dia baca di tempat suci tetap hal yang tidak suci. Dunia itu tidak suci, Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu ajak sahabat jalan-jalan ke tempat pembuangan air besar. Ada lembahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu lihat. Itu menjijikkan atau harum? Mereka sepakat, jijik wahai Rasulullah, enggak kuat dekat-dekat wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah dunia. Dunia yang menjijikkan dibawa ke tempat suci, dibaca, disebut hajat dunianya di depan Ka'bah. Itu orang beradab atau tidak? Maka Allah marah di Quran, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dia tidak tahu diri, maka di akhirat dia tidak punya bagian. Aku beri dia di dunia. Kenapa? Seperti Bapak Ibu sedang berang, sedang marah, bengis kepada anak. Bukan saatnya dia minta. Akhirnya, nah, ambil gitu. Kira-kira Allah begitu, nih ambil. Itu namanya istidraj. Bertambah pemberian, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si murid nanti nih? Kalau seandainya ini dimurkai, tidak diridhai Allah, pasti tidak mustajab. Ini tanda Allah ridha, maka ini mustajab. Ternyata si murid tidak tahu kaidah berdoa. Tidak semua doa mustajab itu Allah ridha. Tidak semua yang dicipta Allah ridha. Orang kafir siapa yang cipta? Firaun siapa yang cipta? Namrud siapa yang cipta? Syaitan, iblis siapa yang cipta? Allah ridha. Kalau bukan Allah yang mencipta syaitan, berarti ada Tuhan selain Allah. Ya, dan kita bersyukur, ya, Bapak Ibu, baik buruk maksiat taat, dua-duanya ciptaan Allah. Dan Allah izinkan siang ini kita duduk dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin.